Assalamualaikum ayah, bunda, dan adik-adik semua yang ada di rumah. Perkenalkan, ini kakak Tian. Nah, pada kegiatan kali ini, Kak Tian akan mengajarkan yaitu cara menggambar dan mewarnai secara sederhana. Nah, seperti apa videonya? Kak Tian akan pindah ke meja tutorial. Oke, adik-adik dan teman-teman semua, juga ayah bunda, selamat menyaksikan. Halo adik-adik semua yang ada di rumah, ketemu lagi bersama Kak Tian. Nah, di video kali ini Kak Tian akan mengajarkan cara menggambar dan mewarnai yaitu hewan kupu-kupu. Nah, sekarang kita langsung ambil pensil yuk, kita mau mulai. Pertama-tama kita buat dulu yaitu kepalanya, kupu-kupunya ya. Nah, kalau sudah jadi, kita mau bikin badannya dulu adik-adik. Badannya seperti ini, lonjong. Oke. Setelah itu kita buat sayapnya supaya dia bisa terbang ya. Sayapnya seperti huruf C. Oke, dan di sebelah kanan juga melengkung seperti huruf C yang terbalik ya. Setelah itu kita tambahkan matanya di kiri dan di kanan, serta juga kita tambahkan antenanya ya. Nah, kalau sudah selesai kita mau buat yaitu garis horizontal atau garis datar. Nah, di sini kita mau bikin ada rumput. Rumputnya melengkung seperti ini, seperti huruf M ya, adik-adik. Oke. Bikin rumputnya jangan terlalu kecil supaya nanti saat mewarnai kita tidak terlalu sempit, tidak terlalu susah dalam mewarnai. Nah, kupu-kupu, rumput, dan tanahnya sudah jadi. Sekarang kita mau buat yaitu bunga, tempat di mana kupu-kupu suka hinggap. Tarik garis lurus seperti angka 1. Lalu kita buat lingkaran seperti angka 0 ya. Setelah itu kita buat seperti huruf C melengkung ya, di sebelah kanan juga, lalu di atas, di kiri bawah, dan di kanan bawah. Nah, sudah jadi bunganya. Sekarang kita buat daunnya ya, seperti yang Kak Tian bikin ya, gampang sekali. Setelah itu kita buat bunganya satu lagi yang di sebelah kiri. Sama caranya, tarik angka 1, lalu buat lingkaran. Setelah itu buat huruf C di kiri dan di kanan, lalu garis melengkung di atas, di kiri bawah, dan di kanan bawah. Setelah itu kita buat daunnya. Nah, sudah jadi adik-adik. Sekarang kita mau menebalkan dengan spidol hitam whiteboard supaya nanti lebih gampang dalam mewarnai, lebih terlihat jelas ya. Kak Tian bikin videonya cepat supaya menghemat waktu ya. Thank you.
Nah adik-adik, itu tadi videonya. Semoga kalian bisa mengikuti ya. Dan Kak Tian tunggu karya kalian. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Pring!